Setelah juara Liga 2, Persis Solo kini mengalihkan bidikan mereka ke pemain asing. Pasalnya, persaingan kompetisi di Liga 1 bakal dipenuhi oleh tim-tim besar dengan riwayat perekrutan pemain asing yang jempolan, seperti Persebaya, Persib, Arema, Persija, hingga Bali United. Persis Solo pun tidak asal memilih para pemain asing yang bakal merumput musim depan. Tim Laskar Samber Nyawa memasang berbagai kriteria dan sudah siap dengan masalah yang harus dihadapi para pemain asing baru di sepak bola Indonesia. Upaya mendatangkan pemain asing untuk Liga 1 musim depan mendapat tanggapan dari Mahendra Agahan Tohir selaku Presiden Komisaris Persis Solo. Pria yang akrab disapa Aga Tohir memastikan manajemen Persis Solo telah mempunyai strategi dalam mendatangkan pemain asing. Menurutnya, ada dua model pemain asing yang bakal datang ke Liga Indonesia. Pertama adalah pemain asing yang sudah malang melintang di kasta teratas sepak bola Indonesia. Kedua adalah pemain asing yang belum pernah menginjakan kakinya di tanah air. Untuk yang kedua wajib membuktikan kualitasnya dan wajib cepat beradaptasi dengan sepak bola Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.